persoalan yang banyak yang saya kira ramai yang tidak faham. Apakah dia menjadi matlamat dakwah Islam? Ini persoalan. Menegakkan sebuah negara Islam, apakah menjadi matlamat di dalam ajaran Islam? Apakah di dalam Al-Quran ataupun di dalam Sunnah menyuruh secara khusus supaya kita menegakkan sebuah negara Islam? Jawapan dia jangan keliru, sama sekali tidak. Tidak ada di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis kewajipan menyuruh supaya kita menegakkan sebuah negara Islam. Tidak, tidak ada. Cari lagi macam mana. Bahkan bukti yang lebih jelas yang kita boleh nampak, lihat para nabi-nabi sebelum kita, para rasul sebelum kita. Apakah para rasul sebelum kita telah berjaya menegak sebuah negara Islam? Sebahagiannya ya, sebagaimana Nabi Sulaiman misalnya. Tapi para rasul yang lain bagaimana? Lihat saja Nabi Nuh alaihissalam yang telah berdakwah. Nabi Nuh, rasul yang pertama yang telah berdakwah selama 950 tahun. Jangka masa yang cukup panjang, saya ingat kita semua setuju. Tapi berjayakah dia menegakkan sebuah negara Islam? Jawabannya tidak. Allah sendiri mengatakan wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan tidaklah yang beriman dengan Nabi Nuh alaihi salam melainkan sedikit. Malah isteri dan anaknya tidak beriman. Jangan nak cerita tentang negara. Kaum keluarga dia juga tidak masuk. Tidak beriman dengan Nabi Nuh. Apatah lagi sebuah negara. Memang jauh sekali. Tapi ini persoalan dia. Apakah kita nak mengatakan bahawa para rasul, para nabi ini gagal kerana tidak berjaya menegakkan sebuah negara? Apakah gagal? Jangan sekali-kali kita berkata begitu. Itu memang sungguh kurang ajar lah. Lihat saja sebuah hadis Nabi SAW. U'ridat alaiyal umam, telah dipertontonkan kepadaku umat-umat yang sebelumku, umat-umat yang terdahulu. Ini satu perkara ghaib yang diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fara'aitu an-nabi wa ma'ahu ar-rajul. Maka aku melihat seorang nabi bersamanya pengikut dia seorang lelaki. Seorang lelaki. Wa ra'aitu an-nabi wa ma'ahu ar-rajulan. Dan aku melihat seorang nabi itu dua orang pengikut dia. Dia berjaya mendakwah kepada dua orang dia. Daripada umat dia, dua orang dia masuk. Wa ra'aitu an-nabi wa ma'ahu ar-rahab. Dan aku melihat seorang nabi itu bersama dia, pengikut dia, sekumpulan manusia. Wa ra'aitu an-nabi wa laysa ma'ahu ahad. Dan aku melihat seorang nabi tanpa seorang pun pengikut. Seorang nabi tak ada pengikut pun. Kita nak tanya, apakah para nabi-nabi ini telah berjaya menegakkan sebuah negara? Jawab sekali lah. Macam mana ada negara tapi tak ada pengikut? Ada negara seorang je, dua je, sekumpulan manusia. Maka jawapannya tak ada sama sekali. Mereka tidak berjaya menegakkan sebuah negara. Apakah kita nak kata mereka telah gagal? Sama sekali tidak. Maka kita kena anggap bahawa tertegaknya sebuah negara itu adalah dengan izin Allah, dengan rahmat Allah. Sebagaimana kita, kalau kita nak berdakwah kepada seorang tu, sama ada dia dapat hidayah atau tidak dengan kuasa kita, sama sekali tidak. Kita boleh berdakwah kepada orang tu, kita bagi dia dalil, kita bagi dia hujah daripada Quran, Sunnah, kita semua segala dalil kita cuba bagi supaya dia menerima dakwah kita, dakwah Islam kita. Tapi apakah kuasa di tangan kita untuk bagi dia terima atau bagi dia masuk Islam? Jawapannya jauh sekali. In tansurullah yansurukum. Sekiranya kamu memenangkan Allah, maksudnya apa? Kamu menegakkan hukum Allah, baru Allah akan menyokong kamu. Dengan apa? Dengan segala seginya. Antaranya adalah dengan tertegaknya sebuah negara Islam. Tertegaknya sebuah negara Islam dengan apa? Dengan izin Allah, dengan bantuan Allah, dengan sokongan Allah. Tapi bagaimana kita nak mendapat sokongan dan bantuan Allah ini? Tidak lain dan tidak bukan dengan kita mengikut syariat Allah, melakukan apa yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Tapi apa yang kita lihat adalah sebaliknya. Masyarakat Islam, syariat entah ke mana,
Walak dan barak pun entah ke mana. Apakah kita kira bahawa dengan cara ini kita akan mendapat menegakkan sebuah negara Islam? Jauh sekali. Malah Allah kata apa dalam Al-Quran? Wa kadzalika walli ba'dhal zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Dan demikian itu kami menjadikan sebahagian orang zalim pemimpin ke atas orang yang zalim yang lain. Hasil daripada usaha tangan mereka. Maka kalau kita mengira bahawa pemimpin kita zalim, percayalah itu adalah balasan Allah kerana kita juga zalim. Seperti mana dalam ayat-ayat Quran tadi? Wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum. Dan apa juga musibah yang menimpa kamu? Kenapa? Kerana hasil perbuatan kamu sendiri. Apa juga musibah? Apa juga kalau kita punya bisnes rugi? Kalau kita kecundang dalam pelajaran kita misalnya, atau kita kecundang dalam kita punya kerja kita, jangan sekali kita nak salahkan orang lain. Allah kata apa? Fabima kasabat aydikum, adalah hasil daripada perbuatan kamu sendiri. Maka sewajarnya kita kena ada keinsafan. Kita cermin diri kita dulu. Jangan kita nak cuba salahkan orang lain. Maka kalau kita lihat negara kita, adanya maksiat, adanya penyelewengan, adanya perbuatan rasuah, adanya berlakunya ketidakadilan dan seumpamanya, jangan kita mudah nak menunding jari kepada orang lain. Itu bukan sikap sebagai orang Islam. Orang Islam adalah yang berusaha untuk melakukan Islam dengan sebaiknya. Maka masing-masing ada tanggungjawab. Kita nak cuba senang mudah kita nak salahkan orang lain. Oh, kita negara kita banyak zalim kerana pemerintah. Jangan nak pandang jauh, pandang rumah sendiri. Apakah rumah kita dipenuhi dengan ketaatan atau dipenuhi dengan kemaksiatan? Rumah kita tak dapat jaga, ini kan pula kita nak cerita pasal orang lain. Maka masing-masing sewajarnya melakukan tanggungjawab masing-masing. InsyaAllah, kalau semua umat Islam melaksanakan tanggungjawab mengikut kemampuan masing-masing, InsyaAllah sebuah negara Islam akan tertegak. Kerana percayalah sebuah pemimpin itu, sebuah pemimpin yang baik, dia datang daripada siapa? Daripada langit? Tak, daripada penduduk sebuah negeri itu juga. Maka kalau sekiranya penduduk itu baik, pemimpin itu juga baik. Sebaliknya, kalau penduduk sebuah negeri itu jahat, apakah pemimpin dia tiba-tiba jadi malaikat? Itu mustahil. Lihat saja firman Allah. Walau aman ahlul qura wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Ini janji Allah. Tengok ayat Quran, faham betul. Kalau sekiranya penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan buka pintu rahmat yang mencurah-curah berkatnya daripada langit dan bumi. Itu janji Allah. Kalau sebuah penduduk itu beriman dan bertakwa, rahmat berkat Allah akan turun bercurah-curah. Tapi sebaliknya, kalau kita melihat dalam sebuah penduduk dalam negeri itu penuh dengan masalah, penuh dengan musibah, penuh dengan kemaksiatan, kefasikan, kezaliman dan seumpamanya, percayalah itu kerana penduduk itu tidak beriman dan tidak bertakwa. Maka jangan kita tunding jari kepada arah yang lain. Orang lain tak bertakwa, orang lain fasik, orang lain zalim. Diri sendiri belum tentu lagi. Wallahualam.